Pusannya, apa tuh cara lah? Pakai umpan kantali di tingkap kah, tarik? Apa ya cara? Yang penting sampai. Hah? Diam-diam begitu orang, biar kamera tuh tahu. Oke okay guys, bertemu kembali di update Mr. Mat Channel dan untuk kali ini merupakan video terakhir ya guys. Video terakhir untuk Mr. Mat update mengenai info on wheels kerana selepas ini Mr. Mat akan beralih kepada konten yang baru. Dan ini merupakan sekitar program info on wheels di Kampung Andus. Kita ada terima banyak soalan dan juga kita ada terima banyak persoalan-persoalan mengenai SOP dan juga vaksin. Dan untuk video kali ini guys, kami selepas daripada Andus, kami pergi melaksanakan aktiviti info on wheels di Kampung Tanjung Giok. Inilah saya highlight video ini sebab di Kampung Tanjung Giok ini guys, kami bersama dengan pemimpin pembangunan masyarakat N30 Bengawan, Encik Tuan Haji Yusuf Minin. Dia merupakan bekas pesakit COVID-19. Kenapa saya highlight beliau? Sebab dia menceritakan sendiri macam mana pengalaman beliau menghadapi ini penyakit COVID-19 di hospital. Ini tujuan saya update video ini dan rasanya sama-sama lah kita dengarkan dia punya pengalaman beliau semasa di hospital dan apa petua dia. Mungkin selepas ini ramai yang akan ambil tahu lah mengenai perkara ini. Okay guys, kita saksikan ini video. Ya, dengan hormat kita persilakan Tuan PPM kita, Tuan Haji Yusuf Minin, untuk menyampaikan sedikit ucapan beliau. Majlis kita sebelum majlis mempersilakan. Okay, terima kasih. Ada pengacara majlis. Tadi telefon ada orang meninggal sini. Di Cibu Ismail Tani, saya pun jadi kita sedekahkan Al-Fatihah lah. Okay, terima kasih sekali lagi pada pembicara majlis yang saya hormati Puan Sukarni Asun, pemangku pegawai penerangan dan kelautan, dan Saudara Ismail Haji Lakarina, itu pembicara majlis kita pada pagi ini kepada PPN, CDO kita pada bersama saya di PPN 30 dan bersama saya juga dengan Awang Abdullah juga daripada BPM dan juga seorang lagi Cik Asri, dan yang saya mati juga pada semua sebagai masyarakat di Kiki, Ketua Kampung, Tuan-tuan dan Puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini jemaat ada masa sedikit saja lagi untuk program ini. Biasanya bila saya bicara ini payah singap-singap makanya dia turun naik jadi macam sesak oksigen tu sampai kan migrain. Tutup dulu handphone saja lepas nanti. Okey, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu walaupun sedikit masa telah kita ambil, tapi banyak perkara yang dapat kita kongsikan sebentar tadi daripada KKN. Jadi kita ucapkan terima kasih lah atas info-info yang diberikan bersama dengan pemangku pegawai penerangan kita. Okey, daripada saya sangat berterima kasih lah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini walaupun sedikit. Tapi biar satu dia akan jadi dua, biar dua akan jadi lima dan seterusnya. Yang datang hari ini mungkin lebih kurang 15 orang ataupun incit-incit datang, tapi ia akan berganda apabila balik ke rumah.
Okey, pertama saya menyahut, nah, kita menyahut cabaran daripada ya KKM tadi dan juga pihak penerangan untuk kita daftar. Saya sudah daftar dan balik-balik sudah dijanjikan untuk dibagi vaksin, tapi ditunda. Disebabkan mungkin tarik tidak sesuai tarik yang diberikan, masih lagi menunggu. Sebenarnya kita ini semuanya terdedah, apalagi kami yang hari-hari berjumpa dengan orang awam, masuk hutan, keluar hutan. Saya tidak tahu sama ada frontliner ataupun backliners. Okay. Guru-guru juga. Saya telah pun berbincang untuk meminta supaya guru-guru sebagai frontliners untuk dibagi, diberi keutamaan untuk bagi vaksin. Sebab mereka berhadapan dengan murid-murid. Saya selaku bekas guru besar, selama hampir lebih 20 tahun sebagai guru besar, sebagai guru sudah 39 tahun, dan telah pun baru berpincin, wajib 60 tahun pada 20 hari bulan 1 baru-baru ini. Tapi tidak dapat cuti itu sambung pula di dalam apa nih jawatan yang baru ini, lebih hebat bersama dengan masyarakat. Alhamdulillah, sudah kita dapat bersama-sama dalam pertemuan dari masa ke semasa ini. Okey, berkenaan dengan vaksin ini, saya sangat-sangat merayulah kepada semua tetangga lah, ataupun semua siapa juga yang bernama manusia ini, kan? Karena ambil vaksin, terutama yang berumur lanjut seperti saya sudah 60 tahun, 61 tahun, masuk 61 sudah. Tapi belum divaksin. Untuk sejarah COVID ini, saya salah seorang, tadi dia suruh angkat tangan, tapi nanti saya beritahu. Saya adalah salah seorang yang pernah kena COVID. Tapi jangan risau. Tapi jangan letak stigma kepada orang yang kena COVID. Kata kalau kena COVID ini, dia mudah jangkitkan kepada orang lain. Tidak. COVID ini pada saya, kalau kita tengok, dia amat menakutkan. Saya bercakap ini kenapa jangan takut, supaya kita ambil itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala dengan diri kita. Kenapa saya kena? Apabila saya terjangkit dengan selepas pilihan raya, kan kita bergerak pilihan raya, kemudian kita berjumpa dengan orang ramai, kan? Pergi ke majlis orang kesyukuran, saya tidak mau sebutlah. Tapi kami bersama-sama masuk hospital, diambil oleh KKM di rumah. Apabila kami didatangi oleh pasukan KKM untuk buat swab, orang kampung akan buka tingkap sedikit saja, matanya pun sebelah. Handphonenya nampak tujulur-julur mengambil. Siapa lagi kan dalam pesannya? Siapa lagi? Itu stigma orang negatif kepada orang yang akan diambil. Kadang-kadang orang yang mengambil ini sedang hati, badan muka. Atutah berjalan saja. Nggak diam di rumah. Jinya TV, stay at home, diam-diam di rumah. Ini berjalan juga, kan? Baru tahu badan muka. Dalam keluarga aku, 13, 14, 15, 17 orang kena. Rumahku saja, sudah 6 orang. Anakku lagi sana dengan anaknya berkurang. Anakku lagi sana rumahnya sendiri berkurang. Ada 3 rumah anakku kena. Satu di Kepayan, tinggal di Balikpapan pun kena juga. Jauh kan? Semuanya 13, 14, 15, 16. 16 orang Allah bagi kami rezeki. Istri yang hari-hari berhadapan dengan penyakit COVID yang kena ini, alhamdulillah, sampai 2 kali KKM datang, sudah berputus asa supaya biniku kena, indah juga kena. Diambil sekali, indah juga kena. Akhirnya, mau masuk hospital kan, apa kan dimasukkan kalau tidak kena kan. Negatif. Lepas itu, anakku kena, bininya tidak kena, ataupun kan dipaksanya juga sampai 3 kali, indah juga kena. Mengapa di depan ini kena? Lepas satu anakku kena, bininya kena, tapi lakinya tidak kena, lakinya anakku. Indah juga kena. Sampai bergaduh, 4 kali KKM datang suruh. Tidak aku boleh kena cucuk mulut, sakit kan muntah hidung apa semua berdarah. Kan bergaduh. Mesti heran mengapa. Muntah kena, tidak kena lah. Jadi, itulah ceritanya. Jadi, tidak ada obat.
memang tidak ada obat. Tambirang itu bercakap ada obat. Tidak ada obat. Makan itu makan puhu kayu lah, makan daun kayu lah, makan batu lah. Hah? Tidak juga baik. Obatnya satu saja, diam-diam. Itu di satu reban ayam ke seorang tadi sana. Hah? Aku akan angkat ke mana? Ke hospital, Queen. Karena warga emas sudah. Kan 60 kan? Hah? Tapi oke, jual lagi. Oke, Bang. Ah, kan antar sana. Apa obatku? Ini nah handphone. Terbilik-bilik. Mendadak ini gila. Mendadak handphone. Kan bercakap seorang-seorang. Dengan aku tidur berseberangan 2 meter. Batuk saja 24 jam. Tidak dapat tidur. Kan? Tapi bila aku tanya, bukannya batuk pasal COVID. Memang jelmaan dari awal lagi. Sejak azali ya batuk. Batuk saja. Orang batuk dibagi obat batuk, orang selisma dibagi obat selisma, damam dibagi obat damam atau taubatnya, bukan mengobatkan COVID kan. Tapi orang yang dapat ada penyakit lain, tiga serangkai jantung lah, kaki manis lah, paru-paru lah, TB lah, ini akan dijaga. Tapi ada juga yang kena TB, enggak juga, enggak juga, umurnya 70. Tapi kan asingkan lah. Dia juga jalan. Nah, dia juga jalan. Hidup. Dia lagi dulu keluar daripada aku. Tahu. 14 hari kena tahan di hospital. Dia dah sampai 10 hari. Aku, awal juga boleh. Orang tua dan. Awal juga boleh. Kan 10 hari juga aku punya. Ya, aku tanya berapa hari. Tunggu lagi nya dokter kan. Ya, balik awal. Sampai rumah sihat juga. Kami pesimis ke WhatsApp. Sihat kita liau. Sihat liau, ya pun panggil aku liau juga. Jadi, itu tak ceritanya. Tidak ada obat. Aku sendiri berobat. Obat supaya mengawal diri jangan bercampur dengan orang lain. Obatku ini sejak minum air hangat, bukan yang suam. Bila aku kena kan, sejak aku suspek, karena suspek, aku minum air, aku baca, banyak baca di sinilah. Daripada Indonesia lah, terutamanya. Bukan air suam, air hangat yang boleh diminum. Jangan yang meriangos atau alehin itu. Minum yang boleh diminum tapi dipaksa talan lah, panas. Campur, bukan suam. Mun suam dah guna tuh. Dah guna. Ya mesti panas. Tak rasa sakit lah. Sampai melaki itu kadang-kadang. Tapi jangan tak. Allah subhanahu wa Allah, 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 Allah. Minum tak. Campur tak air limau tuh. Limau. Bukan limau yang kita ni, ini nah, yang hijau-hijau ni, yang kuning tu. Lemon. Ah, lemon kan. Ambil setengah pirik ya di sana. Randam lagi, biar dia pahit-pahit. Pahit masam, pahit tak tahu apa rasanya, kanat pun ada. Minum tertutup mata. Bila terasakan mati, berhenti. Terasa boleh lagi sampai kabal tu, sampai dah rasa sudah ni, minum. Panas ni, tapi macam tahan sudah. Lepas itu sarut ya sudah. Kepanasan kan, dalam 3 jam terasa kalat-kalat sarut. Ada suara, nampaknya udah tau mati kapan ya. Tapi lama-lama sihat, badanku waktu kena kan, tanda-tanda kita demam, hilang selera makan, hilang bau, cium najis kucing pun udah tercium ya. Tau, apa tuh dituntum buritnya, enggak, udah tercium. Sakit badan kita nih, nah sini lengoh, sakit badan, lengoh. Tapi sehari hanya, bila aku sudah minum macam itu kan, aku tidak ada minum apa-apa, aku jarang minum obat nih. Bila demam, selagi aku boleh tahan, Panadol tidak aku akan makan, tidak pernah akan makan Panadol. Apa obat pun tidak aku masukkan dalam badanku, bila aku rasa apa nih, aku lawan saja, aku gunakan sebab Tuhan sudah mencipta antibodi kita nih kan dalam badan, jadi kita gunakan. Antibodi kita ini boleh tahan dalam seminggu, 7 hari boleh tahan kalau kita tidak lawan. Karena bersabar. Paling penting, kita kena zikir lah. Lepas sembahyang, zikir lah. Jangan banyak, 33 kali sebenarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah. Alhamdulillah. Ini semua ini sudah disusun. Jadi, ini obat di hospital itulah pekerjaan. Dan untuk menenangkan supaya nampak keluarga, impon, mendadak impon, samsara juga, mencangkan meninggal rasanya. Mendadak, tapi impon yang ini lah, jangan yang biasa-biasa. Adalah yang senang-senang lah, yang boleh bercakap, yang boleh video call. Tapi muaku waktu itu memang kurus, tidak akan makan.
dan saudara makan. Makanan hospital janganlah. Kamu pun tahu yang makanan hospitalan ya. Apa yang punya minum. Nah, tapi munda makan mati. Nah, macam mana caraku? Ku telepon dengan di bawah sana yang menjaga di bawah sana. Tolong tantar ku ano. Apa ini makanan yang migi kah? Apa yang ada lah, kuipau kah? Macam rasa-rasa kan makan. Yang ku antar anggur. Ada akan menyeludup dari pukul 8 menunggu, pukul 4 baru tambus, jalan tikus. Benar, tidak dapat masuk, tidak dapat tambus. Aku nemu cerita lah di mana jalan tikus, sekarang akan ditangkap, itu adalah kami. Tapi ada lah, yang mengantar di jalan tikus sana, apa cara lah, pakai umpankan tali di tingkap kah, tarik, apa ya cara, yang penting sampai. Hah? Diam-diam beritahu orang, biar kamera itu tahu. Hah? Sampai pukul 4 baru sampai. Tahu? Sekali lihat kuipawa itu, mendiumbankan ke dinding, pacah dinding. Udah dipakai pula. Yang aku dapat makan, migi sama anu anggur. Anggur rupanya tahan. Anggur tahan, 3 hari pun boleh. Nggak tahu berapa, 15 ringgit kali balinya basah banyak kan. Anggur lebih bijinya kan. Yang apa sih di luka itu kan, aku pun takut-takut di luka itu udah COVID kan, dan takut terjangkit. Tapi enggak juga. Buka makan 2 biji sehari, pagi, tengah hari, petang, baca selawat lah, makan. Aku tengok, anggur ini pembuka selera. Dia memecahkan kita punya kilang air liurnya. Nah, masam kan, barulah ada selera makan. Atau tak yang membangkit selera makan, anggur. Jadi, itu sejarah, sejarah orang kena COVID. Bila aku balik karena bagi surat, bebas sudah nya dokter. Saya ini bebas. Nah, bebas. Sekali sampai rumah, bebas tuh jalan ke pejabat lah, ke sekolah. Sekali lepas 10 hari, datang surat KKM. Kamu sudah bebasnya lagi. Daripada di dekat sungai itu, dekat masjid. Ih, maka apa? Aku memang sudah bebas. Aku datang ke sana, maka paling aku dipanggil untuk membebaskan. Ya, kamu sudah bebas, aku sudah jalan-jalan. Memang aku jalan-jalan. Tapi memang macam itulah. Tapi oke, alhamdulillah. Dada juga terjangkit sepanjang aku pergerakan lantai. Dan di sekolah juga kami buat SOP yang sangat tinggi, tapi banyak karena gasak di dalam Facebook. Mengapa tuh SOP di sekolah ini lambat ya keluar lah apalah wapalah boleh mengantar anaknya masuk ke dalam, memanglah SOP sampai kalau keluar macam di airport. Nah, ada apa banner masing-masing menunjukkan nama anaknya. Belum keluar lagi, sejam dia kan keluar. Bergaduh dia dengan pengawal. Ambil anakku. Yang tidak boleh, SOP. Apa itu SOP-SOP anaknya? PKP lah, apalahnya kan. PKP pun datang tulis nyambut. Aku pun kadang-kadang lupa sudah apa PKP ini. Sedangkan menteri menyebut pun kadang-kadang tersasul. PKP. Oke semua, itulah tadi perkongsian daripada Tuan Haji Yusuf Minin, UPPM N30 Bengawan, dan kita telah melaksanakan IOW yang berbajet ini pada bulan lalu, iaitu bulan April yang lalu lah. Oke, dan rasanya ini merupakan update video terakhir bagi program Info on Wheels. Dan selepas ini Mr. Mat akan meneruskan konten yang lain. Terima kasih kepada mereka yang sudi menyaksikan konten-konten Info on Wheels Mr. Mat sebelum ini, dan juga vlog unit bergerak di mana Mr. Mat meng-highlight kami punya aktiviti-aktiviti jabatan, melaksanakan hebahan, melaksanakan ceramah-ceramah ini di tempat awam. Dan selepas ini Mr. Mat akan fokus kepada konten lain yang di mana akan bermula selepas hari raya ini. Okey guys, itu saja daripada Mr. Mat. Terima kasih kerana menonton. Subscribe, like, share dan tekan notifikasi button. Thank you very much.